Oke, selamat pagi hari Jumat tanggal 12 April 2024. Beberapa hari setelah Lebaran, ini situasi jalan tol Jakarta Cikampek KM18 dekat depo LRT Jatimulya. Ini kurang lebih jam 6 pagi, teman-teman. Situasi jalan tolnya sangat sepi ya. Belum ada pergerakan arus balik. Kemungkinan kata arus balik itu mulai hari Sabtu sama hari Minggu besok. Nah, ini ada LRT Jabotabek sedang memasuki jalur untuk keberangkatan awal pada pagi hari ini. Nah, ini situasinya masih sangat lenggang jalan tolnya. Belum ada bis-bis antar kota atau provinsi yang masuk ke arah Bekasi maupun keluar sepertinya. Oh, ini ada nih, ada bis Dedi Jaya. Sahabat, Sindo Mukti sudah ada semuanya nih. Hai, bentar lagi. Ini terpantau bis apa ini? Dedi Jaya. Itu ada bis Sahabat melintas. Ini ada bis Prima Jasa. Ada dari Kejauhan bis Best Premium. Ada juga bis Sinar Jaya ke arah timur. Sama bis apa ini, warna hijau kelap-kelip lampunya, Sumber Jaya Trans ya. Ini kalau dilihat tol layak MBZ itu nggak lurus, teman-teman, naik turun tuh ya kan, naik turun bergelombang jalannya. Oh, ada bis Agramas ini antar kota. Ada bis double decker ini masuk, bis apa ini, Tanio Sudiro Tunggajaya, teman-teman. Wow. STJ angkatan pagi masuk ke arah timur dari Kejauhan sana, warna merah sebelah jalur kiri kayaknya ini Agramas kalau nggak salah. Oh iya, Agramas, teman-teman, ini. Wow, Jetbus 3+. Iya, Agramas. Di sana ujung kelap-kelip, ada Sinar Jaya dari arah timur. Wah, ada Sinar Jaya juga dari arah barat, teman-teman. Jakarta Sragen. Wow. Ada AFC Trans disusul sama Ashraf. Wow. Ini apa, bis kecil medium Discovery. Ya, jadi belum banyak bis-bis yang melintas, teman-teman. Mungkin bis-bis yang dari arah barat ini masih di daerah Jakarta ya, belum masuk ke Bekasi. Mungkin sekitar jam 6:30, jam 7 itu baru pada melintas di Bekasi, teman-teman. Kalau berdasarkan prediksi berita-berita, puncak arus baliknya itu tanggal 13-14, karena sebagian itu
udah masuk tanggal 15 atau 16 April. Nah, ini gedung kejauhan sana itu ada apartemen Grandika City, teman-teman, yang ada deket exit tol Bekasi Timur. Belum banyak melintas lagi bis-bis ke arah timur. Ini ada bis apa ini? Subur Jaya. Wah, kayaknya nggak terlalu besar bisnya itu ya. Ada melintas beberapa bis ini di jalur kanan ke arah timur. Ini bisa pekelap-kelip lampunya. Oh, STJ lagi. Ares, STJ Ares disusul sama Prima Jasa Garut Jakarta. Disusul sama warna oranye ini apa ini? Ashraf Batavia, ada Karunia Bakti ke Garut juga. Oke, kita lanjut dari kejauhan. Ada bis apa ini? Kelap-kelip. Ada Damri ke arah barat. Ini bis apa ini? Nyaman Holiday. Bis Nyaman Holiday. Kayak bis pariwisata itu. Ada bis Big Bird. Pariwisata, bis mediumnya. Ada lagi bis di jalur kanan dari arah timur. Agramas masuk di arah barat. Hiba Utama, teman-teman. Di sana ada Agramas, kayaknya bis antar kota ini Agramasnya. Susul ada bis pariwisata Sultan Class, apa itu, nggak bisa membaca nama bisnya. Dengan sen kanan, ini adalah bis Prima Jasa tujuan Tasik Jakarta. Kayak bis-bisnya masih didominasi bis Prima Jasa sama Sinar Jaya, teman-teman. Ini juga Prima Jasa tujuan Cikijing, Cikijing Depok. Sudah masuk di wilayah Bekasi. Ini kayaknya LRT-nya balik lagi ya, turun lagi nih. Kayak pindah jalur doang LRT-nya kayaknya. Masuk di jalur kanan dengan lampu kelap-kelip hijau. Ini adalah bis Agramas, di belakangnya ada bis Prima Jasa. Mantap. Masih terpantau sepi, teman-teman, jalurnya. Ada bis Warga Baru, tujuan Pegaden Kampung Rambutan. Sangat sepi yang ke arah Jakarta. Oh, LRT-nya ini balik-balik lagi nih. LRT-nya masuk ke depo lagi kayaknya. Di kejauhan sana ada bis apa, kelap-kelip ini. Marita Arsila julukannya, bus pariwisata Marita Arsila. Di jalur kanan ada bis Agramas Jetbus 3+. Disusul belakangnya ada Prima Jasa Bekasi, mana tujuan itu? Nggak kebaca tulisannya. Nah, ini di atas kita ini jalur kereta api cepat Jakarta Bandung. Ini jalur LRT, jalur MBZ sama sana LRI. Wah, di kanan ada travel day trans, teman-teman, tujuan Bandung. Ini solusi hemat ke Bandung ya, dari Bekasi, dari Jakarta gitu. Cepat, tiket paling murah 74.000 day trans. Saya beberapa kali ke Bandung itu naik day trans gitu kan.
lebih murah dibandingkan kereta api Argo Parahyangan ekonomi premiumnya. Oke teman-teman, sampai sini dulu, kita lanjut lagi trip perjalanan liputan arus balik dari KM18. Bye-bye.